Halo, jumpa lagi di GP Media. Perkenalkan, nama kakak Kak Irsan. Di sini kakak akan membahas 7 bab TKA Geografi yang sering keluar di UTBK. Nah, bab apa aja itu? Mari kita lihat soal yang pertama. Oke, di soal pertama, ini soal UTBK tahun 2021. Berarti masih hangat ya. Langsung aja, perbedaan suhu udara di waktu siang dan malam di daratan itu relatif lebih tinggi dibandingkan di lautan. Oke, jadi misalkan ini ada sebuah daratan, nah ini lautan. Pada saat siang hari, kalau kalian perhatikan nih, daratan, ini lautan. Pada saat siang hari itu daratan lebih panas atau lebih cepat panas dibandingkan dengan lautan. Nah, kenapa? Sama halnya dengan daratan pada saat malam hari. Pada saat malam hari, daratan juga lebih cepat dingin. Kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Ini daratan lebih cepat dingin dibandingkan dengan lautan. Kenapa gitu kan ya? Nah, hal ini dikarenakan karena ada perbedaan kapasitas panas. Kapasitas panas nih. Jadi kalau pada saat siang hari, daratan itu lebih cepat menyerap panas, dan pada saat malam hari, daratan lebih cepat melepas panas. Artinya kapasitas si daratan itu lebih apa tuh terhadap dengan lautan. Nah, berarti ada perbedaan kapasitas panas, yang mana daratan itu lebih tinggi kapasitasnya karena dia lebih menyerap panas dibandingkan dengan lautan. Tapi pada saat malam hari, panas yang ada di daratan itu lebih cepat dikeluarkan oleh daratan. Nah, beda halnya dengan lautan. Lautan itu lambat menyerap panas dan juga lambat untuk mengeluarkan panas. Jadi perbedaan di sini ada di kapasitasnya ya, bukan di kadar uap airnya, ataupun kepadatan massa jenisnya, ataupun intensitas penyinaran. Di sini kan sama-sama disinari oleh matahari pada saat waktu yang sama kan, berarti bukan intensitasnya. Kemudian konfigurasi permukaan, artinya bentuk permukaannya berbeda, itu tidak berpengaruh juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, soal UTBK tahun 2021 juga. Nah, di sini ditanyakan hutan hujan tropis yang merupakan bioma yang memiliki karakteristik basah sepanjang tahun. Hutan hujan tropis berarti ada di daerah tropis ya. Kemudian ditanyakan karena apa gitu. Kenapa sih hutan hujan tropis itu memiliki karakter yang basah sepanjang tahun? Berarti di sini ada hubungannya dengan air dong. Apakah yang A, intensitas hujan, hujan sepanjang tahun, jumlah hari hujan yang tinggi, durasi hujan panjang, atau distribusi hujan yang merata? Nah, kita lihat dulu ciri-ciri bioma itu kan ada banyak. Ada hutan hujan tropis, kemudian ada juga hutan musim, kemudian ada juga yang lainnya seperti savana, kemudian stepa, nah kayak gitu. Nah, di antara ketiga ini ajalah yang mempunyai karakter paling basah itu adalah hutan hujan tropis. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan karena curah hujannya yang sangat tinggi. Kemudian suhu udara itu sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian kita analisis DPG-nya. Berarti yang paling memungkinkan itu adalah intensitas hujan. Intensitas artinya lama atau tidaknya hujan. Yang B, hujan sepanjang tahun. Sedangkan hutan hujan tropis itu kan ada di daerah tropis. Daerah tropis itu kan tidak sepanjang tahun hujan. Ada musim kemaraunya, ada juga musim hujannya kan. Oke, berarti ini salah. Jumlah hari hujan tinggi, ini juga tidak tepat. Durasi hujan panjang, ini juga tidak tepat. Kemudian distribusi hujan merata, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah intensitas hujan yang tinggi. Nah, jadi di hutan hujan tropis itu kadang setiap harinya itu hujan gitu. Setiap hari, saat musim penghujan tentunya. Kemudian soal selanjutnya, pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik. Jadi batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik. Caranya gimana gitu kan? Di Indonesia perlu dibatasi. Nah, kenapa gitu batu bara perlu dibatasi? Perlu kalian ketahui, batu bara itu termasuk bahan bakar fosil. Tentunya kalau dia mengalami pembakaran itu akan menimbulkan CO2 dan H2O atau kadang ada karbon monoksidanya. Bahan bakar fosil itu kan kalau dibakar mempunyai energi yang efisien tapi merusak lingkungan karena panasnya yang berlebih gitu kan. Kenapa sih gitu perlu dibatasi? Kita analisis di PG-nya. Yang A, menimbulkan pencemaran udara.
Ini bisa saja karena ada gas karbon monoksida tadi kan. Kemudian yang B, menyebabkan pemanasan global. Nah, CO2 ini kan gas rumah kaca, ya nggak? Kemudian CO-nya dia menjadi polusi. Jadi, pembakaran tidak sempurna lah. Kemudian, menurunkan daya dukung lingkungan. Ini sudah pasti. Karena lingkungan menjadi rusak, gitu kan. Kemudian, merupakan sumber energi tak terbarukan. Yang namanya bahan bakar fosil, berarti dia tak terbarukan. Artinya, dia lama untuk ada lagi, gitu. Kemudian, yang E, menghasilkan energi yang kurang efisien. Nah, batu bara kenapa dipilih sampai saat ini itu karena efisien. Efisien itu artinya murah dan energi yang dikeluarkan besar gitu. Berarti yang E udah jelas salah. Karena batu bara dipilih karena efisien dong, ya enggak? Kemudian di antara A, B, dan D itu semuanya benar. Nah, kita pilih jawaban yang umum gitu. Artinya yang mewakili ke semua jawaban. Nah, makanya kita pilih yang C, menurunkan daya dukung lingkungan. Artinya lingkungan menjadi tercemar. Nah, tercemarnya seperti apa gitu kan? Yang pertama, menimbulkan polusi udara. Benar. Menyebabkan pemanasan global. Benar juga. Berarti semua ini benar kan? A, B benar. Tapi yang mewakili semuanya itu yang C, menurunkan daya dukung lingkungan. Nah, ini salah satu trik untuk menjawab soal geografi. Jadi kalau misalkan ada PG yang semuanya benar, kalian cukup cari kalimat umumnya atau kalimat yang mewakili semuanya gitu. Oke, kemudian soal selanjutnya. Bonus demografi. Bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun 2030 adalah sebagai akibat dari kondisi apa? Bonus demografi itu artinya bonus kependudukan. Jadi maksudnya apa gitu bonus demografi pada tahun 2030? Nah, jika kita lihat piramida penduduk Indonesia, itu piramidanya berbentuk ekspansif. Ekspansif berarti bentuknya kayak gini ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini usia muda, misalkan 0 sampai berapa tahun. Ini usia 14, misalkan ini usia 65. Nah, piramida Indonesia itu kebanyakan di sini kan jumlah usia mudanya tinggi. Nah, pada saat tahun 2030, berarti jumlah usia muda ini dia akan mencapai ke umur 14 tahun ke atas, ya kan? Nah, makanya akibatnya apa gitu. Nah, perlu kalian ingat dulu, usia produktif itu usia antara 12 atau 14 ya, 14 sampai 65 tahun. Sedangkan usia non produktif itu dibagi menjadi dua. Ada anak-anak 0 sampai 14 atau 12 ya, nanti koreksi saja. Kemudian ada lansia. Lansia itu lebih dari 65 tahun. Nah, berarti kalau misalkan banyak anak-anak di tahun sekarang di sini, 10 tahun mendatang lagi itu anak-anak akan menjadi usia produktif. Nah, artinya penduduk usia produktif akan menjadi tinggi. Yang A kan berarti. Kalau yang B, beban tanggungan meningkat. Nah, ini rumus dependensi rasio atau beban ketergantungan. Rumus beban ketergantungan. Nah, rumusnya usia non-produktif dibagi dengan usia produktif dikali 100%. Kalau misalkan usia non-produktifnya semakin kecil, berarti beban ketergantungannya harusnya apa? Turun apa naik? Turun ya. Berarti yang B salah. Jadi kalau misalkan dia penduduk usia produktifnya tinggi, berarti beban tanggungannya berkurang gitu kan. Kemudian yang C, penduduk usia muda meningkat. Usia muda tuh usia anak-anak di sini. Jenis pekerjaan lebih variatif, ini tidak berpengaruh. Tingkat pendidikan meningkat juga tidak berpengaruh. Oke, berarti yang A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal UTBK tahun 2021. Masih hangat juga ya. Unsur iklim utama yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian musim di daerah lintang tengah. Unsur iklim utama. Jadi unsur iklim itu ada banyak. Nah, di sini kan ada PG nih, A, B, C, D, E. Suhu udara ini juga termasuk unsur iklim. Curah hujan juga termasuk unsur iklim. Tekanan udara termasuk unsur iklim juga. Kelembaban udara juga termasuk unsur iklim. Dan penyinaran matahari. Nah, tapi yang ditanyakan, yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian musim di daerah lintang. Musim itu kan ada banyak. Pembagiannya juga berdasarkan ketentuan atau kriteria yang berbeda gitu. Pertama, kalau misalkan ada yang namanya iklim junghun. Kalau kalian pernah baca, iklim junghun itu adalah iklim yang didasarkan atas ketinggian tempat dan vegetasi. Itu iklim junghun. Kemudian, suhu udara dan curah hujan
itu termasuk ke dalam iklim Köppen. Jadi Köppen mengklasifikasikan iklim itu berdasarkan suhu udara dan curah hujan. Nah, adapun kalau misalkan di daerah lintang, itu kita menggunakan yang namanya iklim matahari. Nah, jadi maksudnya misalkan di daerah tropis, berarti kan di daerah tropis itu matahari bersinar sepanjang tahun. Jadi intensitasnya tetap gitu. Sedangkan di daerah subtropis itu tidak mengalami intensitas yang sama dengan daerah tropis. Kayak lama penyinarannya tetap atau konstan ya. Nah, berarti unsur iklim yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian musim di daerah lintang itu adalah penyinaran matahari. Jadi kalau tadi kan ada curah hujan, itu ada iklim Köppen. Terus selain Köppen ada juga iklim Oldman, ada juga iklim Smith-Ferguson. Nah, ini perlu kalian pelajari lagi lah. Kayak soal selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran di wilayah pedesaan ya. Tingkat pengangguran tapi di wilayah pedesaan. Upayanya seperti apa sih gitu? PG yang pertama, mendirikan pabrik di wilayah pedesaan. Nah, ini kan ada pabrik. Biasanya kan pabrik itu di wilayah perkotaan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada pabrik di pedesaan, itu izinnya terlalu sulit. Berarti yang A itu tidak relevan lah. Nah, tapi upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1. Nah, di sini pemerintah mengupayakan adanya peningkatan kompetensi keahlian. Jadi fokus dalam peningkatan keahlian si penduduknya gitu. Yang B, apakah fokusnya sama dengan ini? Coba. Yang B, memobilisasi tenaga kerja ke sektor pertanian. Nah, di sini kan ada sektor pertanian. Sedangkan pertanian itu kan lahannya berbeda-beda kepemilikannya. Ya kan, tergantung orangnya gitu kan. Berarti ini tidak relevan lah terhadap pasal yang ini. Kemudian memberikan keterampilan pada sektor jasa. Nah, ini berarti benar nih. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, adanya peningkatan kompetensi keahlian. Jadi keahlian di sini bisa berupa keahlian jasa ataupun lainnya gitu kan. Yang D, memberikan bantuan modal untuk berdagang. Di sini pemerintah memberikan bantuan modalnya. Ya kan? Bukan kompetensinya, tapi uangnya gitu. Berarti tidak sesuai juga dengan undang-undang ini kan. Yang E, meningkatkan upah minimum pedesaan. Bagaimana mau meningkat gitu, sedangkan pekerjaan saja belum dapat kan. Berarti ini juga tidak relevan. Ya, berarti jawaban yang paling tepat itu yang C, memberikan keterampilan pada sektor jasa agar masyarakat itu menjadi mandiri. Oke, soal selanjutnya, fenomena El Nino yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional dapat diantisipasi dengan cara apa? El Nino itu peningkatan suhu di samudra ya. Nah, lawan dari El Nino itu La Nina. Kalau La Nina itu penurunan suhu di samudra Pasifik. Nah, apa sih dampak dari El Nino ini? El Nino itu akan berdampak pertama, kalau pada daerah seperti Indonesia itu akan berdampak pada kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Nah, berarti maksudnya fenomena El Nino itu dapat mengancam ketahanan pangan dapat diantisipasi dengan cara apa? Artinya kalau misalkan ada kemarau yang panjang, kita mengantisipasinya harus dengan cara apa sih gitu? Cara antisipasi tapi dalam bidang ketahanan pangan. Artinya dalam bidang pertanian. Pertama, pemilihan tanaman unggul, apakah ini benar atau tidak? Di sini kan ada kekeringan, berarti hal yang jadi fokus utama itu adalah ketersediaan air, bukan pemilihan tanamannya. Ingat, karena kalau kekeringan butuh air gitu kan. Berarti yang A salah. Yang B, penggunaan mulsa plastik. Mulsa plastik itu plastik untuk menutupi tanaman. Kalau kalian pernah lihat, biasanya ada tegalan kayak gini, kemudian ditutupi plastik, dan nah kayak gini, dibolongi kayak gini. Nah, ini termasuk mulsa. Jadi tanamannya, ini tanaman, ini tanaman, ini tanaman, ini tanaman gitu. Nah, ini tanah kan. Nah, ini mulsa yang disebut mulsa plastik. Nah, apakah cocok penggunaan mulsa plastik? Itu tidak. Karena kita
lagi-lagi membutuhkan air gitu kan. Yang C adalah efisiensi irigasi pertanian. Berarti kalau ada kata irigasi, irigasi itu kan apa? Tentang air kan, pengaliran air. Jadi bagaimana caranya air itu bisa terpenuhi ke dalam pertanian gitu. Berarti ini bisa aja ya, cocok nih. Yang D, penerapan konservasi tanah. Ini juga tidak cocok. Kemudian penyesuaian masa tanam. Apa maksudnya gitu penyesuaian masa tanam? Apakah pada saat kekeringan kita tidak boleh menanam? Ya kan, sedangkan di sini kan dapat mengancam ketahanan pangan. Jadi kita harus memproduksi pangan tanpa ada namanya penyesuaian masa tanam. Jadi kita tidak perlu menunggu menanam, ya kan? Masalahnya kan kita ingin tetap produksi, bagaimana caranya gitu. Berarti ini juga salah. Nah, berarti yang lebih cocok atau yang lebih fokus ke dalam masalah ini adalah efisiensi irigasi pertanian. Jadi airnya itu dirubah sedemikian rupa agar pada saat musim kemarau itu tetap terairi gitu sih pertaniannya. Nah, itu dia 7 bab TKA geografi yang sering keluar di UTBK. Kemungkinan di tahun 2022 bab ini juga akan keluar. Semangat untuk belajar UTBK-nya, dan di akhir video nanti akan disertakan soal latihan. Kalian tulis di kolom komentar ya jawabannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.